Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga semua sehat, rezeki lancar, dan di mana saja dilindungi Allah. To the point aja, ada pertanyaan dari teman-teman YouTube. Bagaimana cara merawat burung jalak, suren maupun jalak putih? Jadi kemarin beberapa saat yang lalu kan saya posting burung jalak saya, yang teman-teman ternyata banyak beberapa yang tertarik dan menanyakan bagaimana cara merawatnya. Ya seadanya ya teman-teman ya. Tapi ini dilihat dulu ya, burung jalak saya seperti ini. John. Baik teman-teman YouTube, perawatan pertama itu membersihkan burung ini, bagaimana kotorannya dan pakan dan minumnya. Jadi biasanya selalu saya bersihkan seminggu sekali, sekalian nanti dia mandi. Oke, jangan lupa, karena ini kotor dan berdebu harus pakai masker dan topi. Ini tarik dulu ininya, tempatnya ya. Nah, udah banyak sekali ya, ini baru seminggu. Ini langsung saya masuk ke sini. Sini deh, sini deh. Bagus ya, ini sehat ini ya, nggak basah sama sekali. Nah, ini pakannya ini setiap seminggu harus dibuang nih, sekalian dibersihkan tempat pakannya ya. Ini harus dibuang ini jangan-jangan ada kotorannya. Oke. Mari sini. Ini tempat minumnya diambilin ya. Ini tempat minumnya. Jadi tempat minumnya, kalau orang bilang jalak suren itu ceroboh, itu salah. Karena dia suka mandi, jadi kalau tempat minumnya gede di sini, dia tiap hari mandi, jadi dia bersih, suka mandi ya. Ya, cuma karena yang dipakai mandi itu tempat minum, jadi seperti ceroboh. Oke, ini langsung kita guyur aja pakai kran ya. Gak apa-apa, ini udah terbiasa, jadi kalian dia mandi ini dibasahin dulu kotorannya biar nggak begitu ini ya, sama ini sekalian ya. Nah, ini biar basah dulu, semprot dulu ya, sambil menunggu kotorannya itu basah atau nanti biar gampang nyemprotnya. Nah, kita sambil membersihkan tempat minumnya. Nah, ini kecilin ya. Nah, tempat minumnya harus setiap minggu dibersihin gini. Ini baru seminggu udah coklat ya, coklat sekali. Nah, kita gosok gini ya biar bening.
ini sekalian. Ini jadi ini dua ini tuh 2 hari habis ini. Minumnya banyak. Oke. Ini sekarang kita gosok ya. Ini gosok biar nggak ada yang lengket-lengketnya. Oke, biar agak ini kita semprotnya sana. Kalian memandikan burungnya ya. Jadi jangan nyemprot tas burungnya ya, nanti kasihan. Nah, oke, di pinggir-pinggirnya juga, tempat berinjaknya juga. Nah, ini sekalian di sini bersihkan ya. Oke. Ini diputer. Oke, kembali kita gosok yang ini. Oke, lumayan bersih ya. Oke, taruh sini. Langkah berikutnya kita kasih minumnya dulu ya, bersihin benih minumnya, disiapin. Kemudian kita isi tempat makan ya. Oke, secukupnya. Terakhir kita semprot lagi ya, jangan sampai kena burungnya ya. Oke, ini dimandikan burungnya begini saja. Nah, seneng dia ya. Oke, kita anggap cukup ya. Nah, ini terakhir. Nah, kita pasang tempat kotorannya. Kita pasang tempat minumnya. Nah, terakhir kita pasang tempat makannya. Ini pengaitnya dari kawat ya. Ini makanannya. Ini makanannya apa? Ini karena saya tahu penangkaran burung itu hanya pakai BR1 dan jangkrik. Ini pakan burung oce-ocean ya, yang dia biasa dipakai murai, jalak suren, kacer. Saya campur dengan BR. Perbandingannya pakan yang pakan jadi untuk burung itu cukup 1/5 saja ya. Oke, dengan BR1 dan tadi kotorannya malah bagus, tidak bau dan kering. Ini teman-teman ya, agar punya mental bagus, burung ini jangan terlalu dicantolkan terlalu tinggi. Jadi kalau bisa di pinggir-pinggir pintu. Jadi kalau orang lalu lalang dia biasa. Oke, kita sementara kita angin-anginkan dulu. Nah, kita kasih di sini. Ah. Oke, teman-teman, cuma seperti itu. Bagi pakar-pakar burung, kicomania yang sudah canggih-canggih, yang sudah biasa, ini tidak perlu lagi
Ini adalah untuk pemula, untuk sebagai gambaran saja. Dan mungkin teman-teman kalau pakar-pakar ini mempunyai saran yang lebih bagus, tolong ditulis di saran di kolom komentar ya, untuk membantu teman-teman kita yang pemula agar punya burung yang bagus bisa diajak main-main. Oke, terima kasih, semoga semua selalu sehat, rezeki lancar, dan dimana saja dilindungi Allah, dan Indonesia menjadi lebih baik.